Hello, welcome back with me and him, and we are there. Okay, hari ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tidak muncul di channel, akhirnya kita keluar lagi. We are back in kosong, deep fried pork. Babi sih, kayak babi ya, nggak tahu juga sih. Cuman yang jelas kemarin habis event di Bali. Vlognya abis ini gue pasti tampilin. Ini lagi proses kita edit. So buat kalian gak lupa sama kita akhirnya memenuhi request untuk kalian lagi yang kemarin request expander merah. Ya, balik lagi, yang belum tahu, subscriber baru, salam kenal. Ini mungkin mobil percontohan kita yang dari awalnya emang earth build dari nol sampai dengan begini, dan ini salah satu expander turbo di Indonesia. Itu perkenalan dari kita. Sebelumnya, gue mau minta kalian untuk nyalain lonceng dulu nih, nyalain lonceng, subscribe channel, ajak teman-teman kalian, ajak pada nonton kesini, dan pokoknya kita sharing-sharing info tentang modifikasi itu bareng-bareng. Dan kita ada 5 Instagram di sini ditampilin, dan langsung aja. Today topic is red expander with the new hood style ya, boleh mendekat mungkin. Yang kemarin kepo-kepo nanya-nanya, expander merah mana bang? Expander merah mana bang? Nah ini nih hasilnya nih. Jadi mungkin emang di vlog sebelumnya ada di sini nih linknya, kita ngebahas soal turbo. Udah soal turbo, mungkin kita bahas tentang pemasangan BBK, pergantian pelek ring 20, dan akhirnya touring-touring kemana-mana. Itu udah berbagai macam vlog ada di channel sebelum ini. Linknya ada lagi. Dan yang paling penting yaitu nih, sekarang nih. Ini bagian yang ibaratkan kita baru jadiin, yang kemarin-kemarin masih tanya-tanya soal, bang itu mobil nggak apa-apa kalau misalkan kena hujan, bang itu gimana kalau misalkan nggak pakai kap mesin jalan di kota gimana? Nah ya jelas-jelas kalau jalan di kota nggak pakai kap mesin itu pastinya tentunya bahaya gitu. Entah nanti lagi parkir mobil diisengin atau apa segala macam, itu pasti ada resiko guys. Tapi ini dengan tampilan new look-nya, hood-nya seperti ini, mungkin nanti birolnya boleh dikimasukin. Ini mobil gue belum cuci, jujur aja ini masih kotor banget karena emang mobil satu, kita tinggal event ke Bali, dan ya balik lagi, namanya ini bengkel gitu, mau sebersih-bersih apa kita ngejaga mobil tetap pasti ada debu gitu guys, dan apalagi belum gue cuci-cuci lagi nih terakhir nih. Nanti mungkin nggak tahu ya, abis vlog ini gue bikin satu vlog lagi yang baru, itu tentang gimana posisi mobil berjalan, apakah dengan konstruksi seperti ini aman bisa dibawa kotaan atau gimana. Ya nanti pokoknya ada di channel selanjutnya. Untuk yang sekarang mungkin gue cuma bisa sampaikan ini sudah jadi hoodnya. Kalian boleh kalau mau pesan boleh, ini sistemnya PO guys, nggak ready karena ini sebenarnya gue buatin khusus untuk gue pribadi gitu. Tapi kemarin request dari teman-teman gue mau dong dibikinin, gue mau dong akhirnya. Ya udahlah. Kalau emang yang mau mungkin nanti ada PO sistemnya dan kalian bisa transaksi lewat Instagram kita. Lewat Tokopedia pun bisa, dan tentunya ya ini mobil well done sih guys. Yang buat belum tahu, mungkin ini expander turbo, ini guys gue buka nih. Sebelumnya gue nyalain mesin dulu aja kali ya biar kalian bisa ngelihat posisi ini kap mesin tuh bergunanya untuk apa gitu. Kenapa gue bolongin di situ? Karena knalpotnya dipindah di depan guys. So begini. Jadi gitu, ini mobil udah nyala. Mungkin gue gas sedikit dulu biar kasih tahu ya asapnya ngebuangnya kayak gimana. Jadi gitu posisinya, dan kalau mau dilihat itu sangat apa ya, nggak kesulitan lah, ini kap mesin custom tapi nggak bikin repot kalian kalau mau buka kap mesin atau nggak tutup, itu gampang banget. Nah cuman ada posisi kurangnya nih guys, gua langsung open aja di vlog ini. Ini gua belum bikinin jalur air, ini emang sebenarnya masih bahaya kalau hujan gitu, air masih bisa masuk, cuman nanti mungkin gua bikin kayak gini. Ada tutupannya guys,
nanti cuplikannya kayak gimana, stay tune terus. Mungkin awal tahun ya sekalian di next vlognya mungkin yang gue pengen tunjukin ini mobil rolling guys, itu finishingnya. Ini bentuk juga masih sekitar 80% belum selesai, ini masih mentah banget. Cuman ini demi buat kalian aja, jadi kalian bisa tahu perkembangannya ini seperti ini si expander merah sekarang. Dan untuk pelek gue pakai ring 20 work VSXX, BBK gue pakai K-Sport, depan 8 pot mini, apalagi ya, pokoknya begini. Ini body kit Saber ya, fotonya nanti ditampilin sama Digi. Buat kalian yang mau bergabung jadi bagian dari Indonesia ya untuk expandernya, boleh nanti DM kalau yang berminat. Pembelian juga bisa pakai Tokopedia, tenang aja kalian aman. Apalagi ya, mungkin jok dalam gue pakai Bright Carbon, wing ini windbreaker versi 1. Mungkin yang kalian melihat biasanya expander ini buntutnya kecil-kecil, nah kalau ini versi GT-nya nih, jadi dia wingnya kayak GT wing gitu, makanya gue kasih nama dia tuh windbreaker version 1. Jadi fotonya ada lagi. Dan untuk membedakan version 1 dengan version 2, kita langsung aja ke mobil Ameng. Sekalian gue mau pamer guys. Ya jadi ini mobil yang kemarin kita tes ke Bali. Mungkin ada di vlog setelah ini, kita bakal tunjukin perjalanan kita gimana kemarin ke Bali. Zero mistake, nggak ada permasalahan sama sekali. Nanti detailnya boleh ditampilin. Cuman gue mau pamer nih guys, nih lihat nih, utuh semua, mobil nggak ada yang rusak sama sekali, nggak ada yang dibongkar pasang. Dan ini dia guys yang gue ngomong, gue ngeluarin dua model wing. Yang satu yang versi GT-nya gede, versi GT wing. Ini yang minimalis buat kalian yang mainan elegan, stance. Ya simpel-simpel mungkin bisa pemilihan wing yang ini namanya windbreaker version 2. Jadi kita udah ngeluarin dua untuk expander, so gitu. Dan knalpot juga kita ada yang bolt on juga ada tiga macam sebenarnya, tapi gue lebih saranin yang bullet 2 gitu ya, kelihatannya lebih proporsi, lebih bagus ke mobil sih guys, bukan menjelek-jelekan yang lubang 3. Gue sendiri juga pakai lubang 3 tadinya gitu, cuman berhubung knalpot gue pindah ke depan, jadi gue take out semua. Dan ya ini yang terpasang seperti ini. Jadi untuk body kit Saber, kalian nggak usah memikirkan apakah stylingnya harus knalpot di depan gitu, enggak guys, itu opsional saja, karena mobil gue build turbo gitu, jadi knalpotnya gue expose di depan gitu guys. So ya, body kit Saber mungkin seperti ini, itu udah ada langsung dua contoh dan masih banyak yang lain-lain. Tapi yang jelas hari ini mungkin vlog gua juga nggak terlalu panjang ya guys ya, kita mungkin baru masih recovery, masih badan pegel semua. Kemarin kita driving bener-bener tuh, lihat guys, tuh lihat kan hancur, tangan gua kebakar semua, dan nih seksi banget loh gua. Itu jadi pokoknya buat yang kalian subscriber baru, gua tim Earth say hi buat kalian, salam kenal. Bengkel kita ada di Cirebon, boleh kepo-kepo Instagram kita, subscribe YouTube, ajak teman-teman kalian mau mampir ke channel, mau mampir ke bengkel pun kita pasti welcome guys. So mungkin today topic gue begini dulu, nggak panjang guys. Thank you dulu sebelumnya. This is our topic and see you in the next video.